Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, setelah sempat terhenti akibat kehabisan modal selama pandemi COVID-19, perajin usaha kaki palsu di Jember, Jawa Timur akhirnya kembali beroperasi. Usaha kaki palsu milik penyandang disabilitas ini kembali menggeliat setelah mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Usaha pembuatan kaki palsu milik Ferry Setiawan, warga Jalan Kaca Piring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember ini kembali bergeliat. Bersama sejumlah rekannya sesama penyandang disabilitas, Ferry mulai memproduksi kaki palsu pesanan pelanggannya. Sebelumnya, bengkel kaki palsu miliknya sempat berhenti beroperasi karena kehabisan modal. Sejak Maret hingga Oktober tahun ini, permintaan kaki palsu miliknya menurun drastis, bahkan nyaris tanpa pesanan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ferry bahkan sempat bekerja serabutan di salah satu pusat jajanan sebagai pengantar kue pesanan. Selain dorongan motivasi rekan-rekannya, usaha kerajinan kaki palsu yang dikelola Ferry kembali beroperasi setelah mendapat bantuan langsung tunai melalui program Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar 2,4 juta rupiah. Awalnya saya selama 3 bulan sama sekali tidak ada pemasukan, sampai nihil lah, sampai minus. Tapi alhamdulillah mulai ada sedikit bantuan dari pemerintah, terus ada pemasukan juga dari yang seseorang bantu buat no kaki palsu. Akhirnya saya juga bisa bantu teman-teman juga, bisa buat ngepul dapur lah. Ferry bersyukur dengan bantuan modal ini, usaha pembuatan kaki palsu untuk para penyandang disabilitas ini kembali bergeliat. Harga kaki palsu buatannya dijual antara 4,5 juta hingga 5,5 juta rupiah dengan pengerjaan 1 minggu untuk setiap unitnya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.